Kenderaan utiliti sukan SUV kompak terbaru Ativa yang diperkenal Perusahaan Automobil Kedua Sdn Bhd Pro 2 menerima tempahan mencecah 5,000 sejak dibuka 19 Februari lepas. Buat julung kalinya juga, syarikat tempatan automotif itu menampilkan pelbagai ciri-ciri baru yang menarik dan berteknologi tinggi. Vimala Kasturi Verasami yang mengikuti pratonton media Ativa di Rawang ada laporannya. Keselamatan tinggi, teknologi canggih dan gaya kontemporari, tiga elemen ini menjadi kelebihan Pro 2 Ativa, ditambah pula dengan pemanduan autonomous tahap 2. Lebih menarik, ia merupakan keluaran kereta pertama dengan enjin turbo 1.0 liter dan 95% komponen kenderaan ini daripada pengeluaran tempatan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Datuk Zainal Abidin Ahmad menjelaskan, SUV ini juga menggunakan transmisi boleh laras berterusan CVT menyumbang kepada kecekapan bahan api 18.9 km per liter. Jadi kita nak supaya rakyat Malaysia ni dapat merasai the new technology, dapat merasai satu vehicle kata orang tu, walaupun dia enjin CC dia kecil tapi 1 liter turbo dengan DVT, so dia punya performance adalah serupa sama seperti mana dengan kata orang tu 1.5 liter ataupun enjin lebih besar. Tiga varian dengan 5 pilihan warna ditawarkan pada harga bermula RM61,500 hingga RM72,000 tanpa insurans dengan pengecualian cukai jualan. Kereta SUV ini dilengkapi dengan bantuan pemanduan selamat meliputi kawalan kelajuan dan pemantauan titik buta. Ruangan dalaman juga cukup luas dan selesa terutamanya mereka yang nak balik kampung dan perjalanan jarak jauh. Selain itu, 6 beg udara, sensor undur, sistem brek kecemasan autonomi dan kawalan pengekalan lorong serta sistem tanpa kunci turut menjadi tarikan Ativa. Ativa yang bermaksud aktif ini merupakan model pertama di bawah rangka tindakan Pro 2 Smart Build, iaitu mewujudkan ekosistem automotif yang mampan dan kukuh. Vimala Kasturi Virasami, Berita RTM.